Doa sore. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore ini. Pada kesempatan ini, kami mengenangkan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengalami kegelapan dan maut yang sangat menakutkan. Menjelang wafat dan pemakamannya, Dia sungguh-sungguh diliputi rasa takut dan kegelapan maut. Namun Ia begitu tabah dan setia menghadapi situasi yang demikian. Bapa, pada senja hari ini, kami ingin sejenak bersama Yesus yang menyongsong senja hidup-Nya dengan bergantung di kayu salib, sehingga kami memiliki sikap penyerahan seperti Dia, khususnya dalam menghadapi kegelapan yang akan tiba ini. Bila hari menjadi gelap, janganlah hidup kami turut menjadi gelap, karena kegelapan telah Kau ubah menjadi terang kehidupan. Jagalah kami selalu dalam naungan-Mu, agar kami tidak jatuh dalam kegelapan. Semoga iman, harapan dan kasih-Mu yang tinggal di dalam diri kami tidak hilang lenyap dalam kegelapan. Bebaskanlah kami dari segala tipu daya yang dapat membawa kami ke dalam kegelapan. Janganlah Kau biarkan semangat kami lemah karena beratnya beban yang kami tanggung dalam pekerjaan dan situasi pada hari ini. Utuslah Roh Kudus, Roh Putra-Mu Yesus Kristus kepada kami, agar kami tetap menjadi anak-anak terang. Dan bagi saudara-saudara yang telah meninggal, janganlah Kau biarkan mereka tetap dalam kegelapan alam maut, tetapi renggutlah mereka dan bawalah masuk dalam kerajaan terang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, permohonan ini kami panjatkan kepada-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.